Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di iNews Jayapura dengan topik Hari Juang Kartika bersama dengan Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasi Kolonel Infantri Muhammad Aidi. Dan Komandan, ini semakin panas sekali perbincangan kita di siang hari ini. Dan selanjutnya ini kita bicara tentang TNI atau prajurit TNI. Bagaimana cara menumbuh kembangkan cinta NKRI di Papua? Kita tahu bahwa kalau bicara dengan Papua banyak sekali teman-teman ya atau saudara-saudara kita yang masih berseberangan pendapat dengan NKRI. Silakan. Baik, ini juga bagian daripada keunikan TNI dibandingkan dengan angkatan-angkatan bersenjata lain di dunia manapun. Jadi kita memiliki namanya satuan teritorial. Satuan teritorial ini melaksanakan pembinaan teritorial, pembinaan masyarakat yang masuk langsung menyentuh kepada akar permasalahan rakyat itu sendiri. Jadi hidup bersama-sama dengan rakyat melalui babinsa-babinsa, koramil-koramil, hidup bersama-sama. Dan sesuai dengan kewajiban TNI itu sendiri, bahwa salah satu kewajiban TNI yang termuat dalam doktrin kita adalah senantiasa menjadi contoh untuk mempelopori usaha-usaha dalam rangka mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Nah, jadi melalui babinsa-babinsa itu kita masuk memberikan pengertian kepada rakyat di lingkungannya, khususnya di Papua ini. Kita berikan pengertian bahwa Indonesia itu bukan hanya Papua. Indonesia itu bukan hanya di, tapi kita punya ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Kita punya ribuan suku bangsa dan itu adalah saudara-saudara kita. Kita punya saudara-saudara kekayaan alam kita terbentang dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya di Papua saja. Kekayaan Papua meliputi seluruh wilayah NKRI. Itu yang kita selalu berikan pesan kepada generasi muda khususnya. Bahwa orang Papua tidak perlu berkecil hati dengan hanya dia merasa diri Papua. Dan harus kita pahami bahwa NKRI ini dibentuk, didirikan tidak berdasarkan ras, tidak berdasarkan daerah, tidak berdasarkan kelompok agama, tapi didirikan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, bersatu-satu tetapi tetap satu jiwa. Jadi tidak ada di situ, saya ras Malaysia, saya ras Melayu, saya ras ini. Tetapi kita harus menanamkan kepada segenap bangsa kita, kalau dia orang Papua harus cinta Papua tapi lebih cinta kepada NKRI. Saya orang Bugis, saya cinta Bugis tapi saya lebih cinta kepada NKRI. Karena kenapa? Kalau saya hanya sebagai orang Bugis saja, saya terlalu miskin. Tetapi karena saya orang Indonesia, saya punya Papua, saya punya Bali, saya punya Jawa, saya punya Madura, punya Batak. Semuanya itu milik kami, milik kita semuanya. Dan yang perlu lagi kita tekankan di sini bahwa mungkin istilah adanya berlakunya di istilah pendatang dan pribumi mungkin hanya berlaku di Papua ini sendiri. Tetapi orang Papua berada di mana saja di seluruh wilayah NKRI tidak pernah disebut pendatang. Nah, di sini ada istilah pendatang dan pribumi. Orang Papua datang ke Jakarta, datang ke Jawa, datang ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi tidak pernah disebut pendatang. Dia adalah warga Indonesia. Nah, semuanya ada di situ. Jadi orang Papua bisa hidup di mana saja, di seluruh wilayah NKRI tanpa harus pakai paspor. Tapi walaupun kita sama-sama ras, misalnya ras Malaysia, Papua dengan Papua New Guinea, tidak bisa. Karena terbatas oleh aturan negara. Jadi walaupun satu ras, karena memang NKRI ini didirikan tidak berdasarkan ras, tapi berdasarkan atas kesatuan dan persatuan. Oke, ya. Dan belum lama ini ya di salah satu daerah di Papua, saya boleh sebutkan di Timika, itu lagi hangat-hangatnya tentang salah satu organisasi yang berseberangan. Bagaimana cara para jurid TNI atau Kodam 17 Cendrawasih melakukan pendekatan dengan organisasi yang berseberangan pola pikirnya dengan NKRI? Jadi tentunya kita melaksanakan himbauan-himbauan melalui media massa, melalui pendekatan kepada masyarakat, melalui pendekatan kepada segenap bangsa untuk menyadarkan kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, itu saudara kita semuanya, ya. Saudara kita kebetulan saja hanya berbeda haluan, berbeda pandangan, dan yang ada di kepalanya orang ini siapa saja boleh berbeda pendapat. Tetapi kita harus memberikan keyakinan bahwa dalam bingkai NKRI kita sudah mendapatkan segalanya. Daripada berjuang terhadap sesuatu yang masih awam, yang masih khayalan,
yang belum tentu bisa tercapai. Buktinya mereka sudah berjuang selama 50 tahun lebih, tapi tidak ada hasil sama sekali. Itu lebih baik kita berusaha menyongsong masa depan. Dan sebagian besar, sebagian ya saudara-saudara kita sudah tumbuh kesadarannya dan kembali ke pangkuan NKRI. Kita monitor beberapa waktu yang lalu, tanggal 17 Agustus ada ratusan mantan TPM OPM bergabung kepada NKRI, menyerahkan senjatanya dan menyatakan setia kepada NKRI. Karena kenapa? Ingin ikut terlibat dalam proses pembangunan yang ada di Papua ini dalam bingkai NKRI. Ingin ikut membina generasinya dia, anak-anaknya, supaya memiliki masa depan yang lebih cerah. Memiliki masa depan yang lebih cerah. Itu yang kita selalu tekankan kepada mereka. Jalan terakhir mungkin dengan senjata itu kita pilih jalan yang paling terakhir. Ya, kita selalu mengutamakan himbauan-himbauan supaya memberikan kesadaran bahwa kita sudah mendapatkan semuanya dengan bersama dengan NKRI. Oke, berarti yang pertama TNI sendiri selalu melakukan pendekatan persuasif ya kepada organisasi yang berseberangan ini. Dan tadi Komandan menyinggung soal pembangunan ya, bahwa kita tidak bisa, kita tahu bahwa kemarin itu Presiden kita Joko Widodo meresmikan Jalan Trans Papua. Dan ini salah satu berkat kerja keras dari teman-teman dari prajurit TNI AD. Ya. Saya koreksi sedikit, jadi belum diresmikan, tapi ya, dicanangkan untuk pembangunan dan sekarang lagi proses pembangunan. Khususnya termasuk yang sekarang yang sedang berlangsung di Wamena Mumugu, Wamena Kabupaten Duga. Itu ada 284 km yang kita kerjakan di sana untuk membuka isolasi daerah-daerah tertutup, daerah-daerah terisolasi, terpencil di wilayah Papua. Kita harapannya segera akan tembus supaya benar-benar bisa dimanfaatkan. Tapi selama 2 tahun ini, kurang lebih 2 tahun kita kerjakan, yang sebelumnya juga sudah pernah dikerjakan, tapi yang kita galakkan dengan melibatkan langsung TNI selama 2 tahun ini, itu sudah dirasakan manfaatnya besar sekali oleh masyarakat. Contohnya saja di Imbua, bertahun-tahun lamanya di Imbua itu adalah daerah sangat tertutup. Kebetulan saya terlibat juga di dalamnya dalam proses pembangunan tersebut. Sangat tertutup, hanya ada akses berupa pesawat oleh misionaris, belum tentu sebulan sekali ada untuk bisa keluar. Jadi sehari-hari masyarakat hanya mengkonsumsi dengan apa yang ada di alam, yang disiapkan oleh alam. Tetapi yang sekarang yang terjadi, kendaraan-kendaraan lajuran, kendaraan-kendaraan masyarakat sudah bolak-balik masyarakat membawa bahan logistik, membawa sembako, membawa bahan bangunan. Bahkan sekarang Mbua sudah bisa menikmati nyala listrik, ya sudah terang benderang di sana. Isolasi tersebut sudah terbuka. Dan saya juga punya pengalaman di daerah tersebut. Saya ketemu sebelum pembangunan jalan dilaksanakan. Kami melaksanakan survei di sana, kami pernah jalan kaki ke sana bersama dengan mantan Pandam Pak Yusuf Siburian. Kami jalan kaki, kami menginap di jalan. Kami ketemu seorang dokter, kebetulan sukunya suku Batak, dia masih gadis perempuan. Itu melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kampung-kampung yang ada di situ, di antaranya Kampung Bua, Kampung Yigi, Distrik Bua, Distrik Yigi, Distrik Mapenduma, Distrik Mugi. Itu dia laksanakan dari kampung ke kampung itu dengan jalan kaki seorang diri, gendong ranselnya. Jarak antara kampung, antara satu distrik dengan distrik yang lain ditempuh bisa sampai 3-5 jam. Jalan lari. Nah, tetapi di situ kita lihat bahwa dari sisi manusianya, si dokter ini benar-benar mengamalkan ilmunya dengan tidak memandang bahwa itu suku apa. Dia dari jauh-jauh dari Medan, dia suku apa di situ, dia melayakan, memberikan pelayanan kesehatan dan tidak. Tentunya kalau di daerah situ, jangankan untuk dibayar, masyarakat punya uang saja di mana. Jadi artinya benar-benar dia mendedikasikan ilmunya, mendedikasikan baktinya di situ untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, saya dapatkan yang lainnya lagi, ada guru di sana, guru mengajar di daerah tersebut. Juga aksesnya belum tentu sebulan sekali ada pesawat. Untuk bisa di sini, kita berharap dengan terbukanya jalan ini semuanya nanti akan jadi lancar semuanya.
ya kan, guru-guru bisa semakin banyak di sana, tenaga kesehatan tidak perlu lagi jalan kaki bolak-balik ke situ, kalau perlu sudah memang sudah ada puskesmas, sudah ada rumah sakit yang ada di sana untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Itu berapa luas ya, berapa panjang untuk pengerjaan jalan Trans Papua ini tadi? Dari Wamena sampai Mumugu itu 284 km. Jadi Mumugu itu ada pelabuhan sungai yang nanti menggunakan transportasi sungai menghubungkan antara Wamena sampai Timika atau sebaliknya, Timika sampai Wamena. Jadi barang-barang atau produk-produk yang ada di Timika diangkut ke Mumugu menggunakan jalur air, longboat. Setelah sampai di pelabuhan Mumugu, nanti didistribusikan di Nduga, ya, di Nduga. Nanti didistribusikan ke, bisa distribusikan ke Kabupaten Yaukimo, Kabupaten apa, DKI. Sebagian lagi didistribusikan ke Wamena. Nah, di Wamena sendiri menjadi pusat distribusi lagi ke beberapa kabupaten, diantaranya Kabupaten Yalimo, Kabupaten Membramo Tengah, Kabupaten Karubaga, Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya, Kabupaten Lanijaya, itu dari Wamena. Jadi artinya dengan terbukanya jalan ini benar-benar membuka akses untuk memutus isolasi, membuka isolasi masyarakat yang ada di daerah pegunungan khususnya. Itu sudah pengerjaannya sudah 100% atau masih dalam tahapan? Masih dalam tahapan. Jadi makanya diistilahkan di situ pembangunan dan peningkatan jalan Wamena Mumugu. Jadi kalau jalannya hampir semuanya sudah bisa dilewati oleh kendaraan. Walaupun kita nanti berharap sampai tahap pengaspalan. Nah, tetapi masih terbentur dengan terpotong-potong oleh sungai-sungai. Ada kurang lebih 35 mata sungai atau yang belum ada jembatannya, itu juga akan tahap berikutnya. Tetapi paling tidak dengan pembangunan jalan itu sudah bisa membuka isolasi antara satu kampung dengan kampung dulu. Ya, belum sampai Nduga sampai ke Wamena atau sampai ini, tapi dari antara kampung tadi saya sampaikan dari distrik Bua ke Yigi, Yigi ke Mugi, Mugi ke Mapenduma, ke Paro, Paro bawah, Paro dasar, atas, itu minimal itu sudah bisa tersambung dulu. Oke, dalam melakukan atau melakukan pembangunan jalan Trans Papua ini, apakah prajurit pernah diserang atau mengalami penyerangan? Nanti dulu dan jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini.